Farhan Wijaya, Al-Mukarram Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Mukarram Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Hamid, Al-Mukarram Ad-Da'i Ila Allah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habshi, dan seluruh para hadirin, hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas kesempatan pagi yang mulia ini dalam majlis kita bersama dengan tokoh ulama, guru kita, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dan inilah peluang-peluang kita untuk bersama dengan beliau dalam rangka misi dakwah beliau ke Nusantara ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul di masjid yang penuh keberkatan. Takbir. Dan kita minta kepada semua hadirin untuk tidak bergenjak di tempat, tolong berada di tempat masing-masing. Dan juga tidak dimuliakan, tidak ketinggalan penghormatan kita juga kepada Al-Alamah Al-Habib Attas bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, merupakan saudara kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dengan ini pihak majlis tanpa melengahkan masa mempersilakan kepada Al-Habib Umar untuk meneruskan pengajian kita, dan silakan Habib Ali sebagai penterjemahnya. Qali tafadhal majjura. الحمد لله جميعنا على وجهة إليه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Rajina an yatahaqqaqa lana fiha tadhallul bayna yadayhi. Dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dalam keadaan kita menghinakan diri di hadapan Allah. Mujinina an la izzata li ahadin min khalqihi fi ardihi wa la samawatihi illa bihasabi husni tadhallulihi bayna yadayhi. Dalam keadaan kita berkeyakinan bahwasanya segala kedudukan yang mulia, yang tinggi dan besar di sisi Allah tidak dapat dicapai kecuali bagi mereka yang mampu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muta'arridina li rahmatihi al-wasi'ah. Dalam keadaan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Wa talaqqi fi wadati fadlihi al-hami'ah. Dan juga ingin mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala curahan dan anugerah yang agung. Mustanirina bi anwari rasulihil lamia. Dan juga mengharapkan mendapatkan cahaya dan petunjuk daripada rasulnya yang membawa petunjuk yang terang. Anashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kita semua beri saksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tunggal dan tiada sekutu baginya. Minhul mubtada wa ilaihil marji' wal masir. Kita datang daripada Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baginya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan yang maha mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas segala sesuatu. Anashhadu anna sayyidana wa nabiyyana qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Dan kita naik saksi juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, hambanya dan juga rasul Allah. Wa nabiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu sirajul munir. Beliau adalah utusan Allah dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah merupakan cahaya yang menerangi. Bihi kunna khairu ummah. Yang mana kita dengan beliau menjadi sebaik-baik umat. Jazallahu bihi 'anna adh-dhulma. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kegelapan dengan beliau. Rafa'a bihi 'anna an-nijma. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat
mengangkat segala kesusahan dan bala dengan Nabi Muhammad. Nas'alullah ta'ala an yusalli wa yusallima ala 'abdihi al-Mustafa nabiyir rahmah. Kita memohon kepada Allah agar supaya menganugerahkan salawat dan salam kepada Nabi pembawa rahmat. Wa ala alihi wa ashabihi ma'ajidil hikmah. Dan juga kepada seluruh ahli keluarga dan juga para sahabatnya yang merupakan sumber-sumber hikmah. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin bi ikhlasi niyatin wa quwwati himmah. Dan juga kepada pengikut-pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan penuh semangat dan juga sungguh-sungguh. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalina sadatil a'immah. Dan dianugerahkan keseluruhannya itu juga kepada saudara-saudara dan juga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu daripada para nabi dan imam-imam. Wa alihim wa ashabihim ajma'in. Dan juga kepada keluarga-keluarga mereka dan juga sahabat-sahabat mereka keseluruhan.